Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Semina Ova. Kali ini saya akan membuat teh ini, sebuah bahan pelengkap untuk menu masakan Mediterania, Timur Tengah, seperti contohnya hummus seperti ini. Bahan utama yang digunakan adalah wijen putih. Jadi wijen ini disangrai dan nanti akan dihaluskan dengan menggunakan minyak zaitun. Siapkan wajannya dengan api yang sedang, lalu sangrai sampai warnanya agak kecoklatan atau keemasan. Di resep ini saya menggunakan 50 gram wijen, sehingga nantinya akan menjadi sekitar 2-3 sendok makan tahini. Jadi porsi ini cukup untuk membuat hummus sekitar 3 cup kacang nantinya. Bahan lain yang digunakan adalah minyak zaitun atau olive oil. Di sini saya menggunakan yang extra light, jadi teksturnya agak sedikit cair nanti hasilnya. Saya pertama memasukkan 1 sendok makan dulu supaya tidak terlalu encer nantinya, lalu saya blender. Nah, ini hasil untuk 1 sendok makan. Jadi kita bisa lihat, jadi teksturnya masih kasar dan tidak seperti pasta. Jadi di sini saya menambahkan 1 sendok makan minyak zaitun lagi. Lalu blender lagi dengan kecepatan tinggi. Tahini bisa digunakan juga seperti selai kacang. Jadi kalau kalian suka tekstur yang lebih pasta, kalian bisa menambahkan juga gula atau madu dan lain-lain. Bisa juga untuk dressing salad, jadi kalian bisa tambahkan garam, bawang putih, dan beberapa bumbu lain yang mungkin selera kalian. Nah, sekarang tahininya sudah jadi. Ini versi saya untuk membuat pelengkap hummus. Jadi saya tidak menambahkan garam dan teksturnya agak encer. Tapi kalau misalkan kalian simpan di kulkas, nanti dia teksturnya akan sedikit lebih kental. Itu dia barusan resep untuk membuat tahini, ternyata sangat mudah. Jangan lupa juga untuk mengecek video-video saya lainnya. Saya ada membuat juga podcast, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.